Polres Pamekasan, Madura menangkap tiga tersangka yang menganiaya dan membunuh F, 32, pria warga Dusun Lebek, Desa Pasongsongan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep hingga meninggal. Peristiwa berdarah ini terjadi di Dusun Bungur, Desa Tampojung Pregi, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan, Sabtu, 17 Juni 2023, sekira pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kapolres Pamekasan, AKBP Satria Permana mengatakan, sebelum dianiaya lalu meninggal, F sempat dimintai tolong oleh MZ, perempuan warga Desa Tampojung Pregi untuk dicarikan dukun atau kiai karena sering kehilangan barang atau ayam di rumahnya. Karena dimintai tolong itu, F pun bertamu ke rumah MZ sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bertamunya F ke rumah MZ ini menimbulkan curiga dari keluarganya. Karena bertamu dalam keadaan pintu tertutup. Berselang 2 jam kemudian, sekitar pukul 12 WIB, MZ mendengar orang datang mengetuk pintu rumahnya. Seketika itu, MZ langsung menyuruh F sembunyi dan masuk ke dalam lemarinya. Pintu rumah MZ digedor-gedor dan akhirnya dibuka. Ternyata yang datang tersangka dokter dan tersangka JH yang masih ada ikatan keluarga dengan MZ. Kata AKBP Satria Permana saat konferensi pers di Aula Joglo Polres Pamekasan, Senin, 19 Juni 2023. Kemudian, oleh tersangka JH, korban F ditemukan sembunyi di dalam lemari rumah MZ dengan kondisi badan tidak berpakaian. Oleh tersangka JH, korban F disuruh keluar. Setelah keluar dari dalam rumah MZ, korban langsung ditampar beberapa kali oleh tersangka dokter dan tersangka JH di bagian wajahnya. Tak cukup itu, korban juga dibawa ke teras rumah MZ dan dititipkan kepada Mister, tokoh masyarakat setempat agar menunggu untuk diserahkan ke kepala desa. Usai itu, tersangka dokter dan JH pergi dari rumah MZ menuju masjid untuk salat zuhur. Sebelum kedua tersangka ini pergi ke masjid, korban sempat meminta untuk ke kamar mandi. Oleh tersangka JH, korban disuruh ke kamar mandi sebelah timur rumah MZ. Siang itu korban masih dalam keadaan normal, ungkap AKBP Satria Permana.